1.500 warga Kecamatan Cibugal antusias naker ilubium dina prak-prakan vaksinasi anu pernahna di Graha Wisma Wira Atmaja Kecamatan Cibugal Kabupaten Sumedang sawatara waktu katompernakeun. Eta vaksinasi teh ditaratos ku Ikatan Alumni Unpad sarta Muspika Kecamatan Cibugal Kabupaten Sumedang. Warga Kecamatan Cibugal Kabupaten Sumedang nampa vaksinasi dosis munggaran di Graha Wisma Wira Atmaja Kecamatan Cibugal Kabupaten Sumedang. Eta vaksinasi teh dikokolakeun ku IKA Unpad anu rukun gawe jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang anu ngaubkeun unsur Forkopimcam Kabupaten Sumedang, TNI sarta Polri. Meh 1.500 warga kadaftar dina prak-prakan vaksinasi massal kiwari. Lianti dilakonan di Desa Cibugel, eta vaksinasi ge diseurang di Desa Cipasang di dua lelewek nyaeta di Balai Desa Turta di Puskesmas Pembantu. Sajroning kitu pihak Polsek sarta Koramil ngadegdeg ka imah warga anu boga karep divaksin make mobil patroli sarta mobil bak anu disayagakeun ku pihak desa. Masyarakat di kota yang antusias untuk divaksinasi, masyarakat di desa, di pelosok, di gunung-gunung antusias untuk divaksinasi. Mereka antusias untuk mendambakan hidup normal kembali untuk untuk menghilangkan pandemi COVID-19 hari ini. Berbangga masyarakat Cibugel yang awalnya memang agak dalam tanda kutip anti divaksin ya, hari ini di Wisma saja pendaftar itu sekitar 1.300. Kemudian di Desa Cipasang ini ada sekitar 500 orang. Di neta program vaksinasi teh pihakna nataharkeun 1.500 dosis vaksin anu kapasing kana 1.000 dosis ti IKA Unpad sarta 500 dosis vaksin ti Puskesmas Cibugel Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.